Rendang biasanya dapat dinikmati kurang lebih selama seminggu saja. Tapi kini ada inovasi baru, rendang bisa bertahan selama kurang lebih 8 bulan. Kira-kira apa ya rahasianya? Nanti saya akan ajak pemirsa. Siapa yang tidak suka makanan satu ini? Makanan yang mendapatkan predikat sebagai salah satu makanan terenak di dunia. Rendang. Bertahun-tahun menggeluti usaha oleh-oleh khas Minang, Christine Hakim hadir dengan varian rendang barunya yang diklaim dapat tahan hingga 8 bulan. Tadinya kan kalau orang dulu kan bilangnya gini, jangan panas-panas masukkan, nanti basi. Ternyata saya coba, kalau dilangsung dimasuk plastik, jadi tidak ada bakteri udara, itu lebih awet. Faktor lainnya di balik rendang yang tahan lebih lama ternyata adalah penggunaan botol kaca serta ruang kemas khusus yang menjadikan rendang tidak mudah ditembus oleh bakteri. Tak ayal, terobosan ini mencuri perhatian pengunjung untuk mencobanya, seperti wisatawan dari Cilegon satu ini. Katanya awet, iya, tanpa bahan pengawet gitu. Tadi kata tahan 8 bulan, maka saya penasaran, pengen nyoba. Setiap harinya, Christine Hakim membutuhkan 50 kg daging untuk diolah menjadi berbagai varian rendang. Dari Padang, Eti Juitasari, Yoga Aris Pratama, iNews melaporkan.